Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi qala fi muhkam tanzilih ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. والصلاة والسلام على رسول الله الذي أمرنا بالصيام وسلم تسليما كثيرا عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama kali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita sampai kita boleh nyawa hidup sampai ke hari yang mulia ini, yang mana hari yang mana rapat benar kita dengan Ramadan, dengan bulan yang mulia. Jadi kalau nampak nak bulan tu tepat sebelah tu kita puasa. Ya, tepat sebelah kita puasa. Maka hari ini tepat 5 tepat 6 hari ini. Ya. Tepat 6. Lepas tu ada lagi 4 hari kita tengok anak bulan. Nah, lepas pada tengok anak bulan tu kan, kalau tak nampak kita puasa hari Selasa. Nah, kalau nampak nah kita puasa hari Senin. Tak itu lah. Nah. Jadi puasa saat ini ni syarat dah, dia tu daripada rukun Islam. Dan rukun Islam kita ni, bagaimanapun rukun Islam saat ini pasti kena cukup kita tunainya. Kalau kita tak cukup menunaikan rukun Islam yang 5 mengikut apa yang Allah SWT suruh kita tunai saat ini, melainkan haji dan zakat, berbagai kata ibadat yang bentuk harta dan tubuh badan. Jadi zakat bagi orang yang cukup harta dan nisab, zakat yang telah disakatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga haji bagi siapa yang ada kuasa dan harta dan kesihatan tubuh badan dia dan keamanan. Adakah keadaan itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jalankan rukun Islam saat ini cukup. Sebab tu mana-mana orang masuk Islam mengucap dua kalimah syahadah, tapi dia pergi sembah tak kaum, dia pergi buat benda yang mana hak Islam lagi, maka dia murtad. Dia kira kata murtad kelik. Dan kita ayat tu, dia jahil, tak reti. Dah. Dan kita ayat ada dia kata, mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mutalih dah sembah tak kaum. Mutalih dah duduk sekali dengan tak kaum. Mutalih dah duduk apa ni semua pada tak cah. Mungu makan kepada tak cah. Mungu pakai ia cu tak cah. Ikutlah apa-apa pun. Masuk dalam murtad klik ada agama di asas mula-mula. Nah, sebab tu kita kena tengok ada perbuatan dia lepas pada yang ngucak. Nah, kalau yang ngucak, ya kita semua tak kaum lagi. Wajib nak cerai dengan bini dia. Yang bini dia yang nikah dengan la ilaha illallah tadi. Lepas tu dia buat lagu tu. Mana tu wajib kita kena becek pula. Kalau tak becek mana tertina tu pula murtad. Maka dia jauh terima duduk dengan orang kafir. Hak Allah SWT tak reda. Hak Allah SWT kira tak reda. Hak syariah Islam kira kata bolehnya. Orang Yahudi dan Nasara. Ya. Selain pada tu tidak boleh sama sekali. Kerana mereka tidak semua Allah SWT. Tu. Sebab tu Islam kita saat ini pasti kita kena tunai wujud. Kalau dah kita tak tunai dan kita ingkar, kita ngucap la ilaha illallah. Aku nak la ilaha illallah saja ya. Aku ngaku tak tuhan dak tapi aku tak sembah ya. Bukan Islam.
Aku nak ngajak la ilaha illallah, aku nak mayat tapi aku tak siap puasa, bukan Islam. Tu. Ya sumpah ya. Ayat aku ngajak la ilaha illallah, aku nak puasa, aku siap mayat, bukan juga. Lah aku nak keluar zakat, aku tak siap tahu siap puasa, bukan juga. Lima tu kena wih cukup. Dalam hati sebagai rukun yang lima, sanitia yang lima tu pasti kena ada wih cukup. Sebab tu, orang panggil kata masalah puasa saat ni dia, orang panggil kata masuk dalam rukun Islam yang ketiga, wajib bagi umat Islam semua ni hamba Allah SWT kena puasa sebulan Ramadan 30 hari. Kalau kurang sehari wajib kena qada. Kalau dia ingkar kata puasa tak wajib, tak ku wajib, tak kuat mung, maka murtad dia. Ada ya hukum dia ingkar lah kata puasa tu tak wajib dah dia tu. Tu maka masuk dalam orang murtad. Sebab kata mu wajib dah mu semaya, aku tak ada wajib dah aku semaya. Hari orang tak kelola lagu tu. Ya tak kelola dulu dah. Tu. Jadi puasa saat ini satu amalan yang wajib, wajib bagi orang Islam pasti kena ambil hukum, kena ambil pengetahuan. Kena ambil tahu. Tahu kau, tahu cara, we cukup lekat. Bukan kata, tengok demo puasa, puasa tik, demo tak ada makan lepas subuh, tak ada makan lepas subuh tik. Tapi nak duduk semangat demo tu, kamu buat semangat, oh, kau puasa ada makan apa ni, apa isap kau? Kau tak ada apa, tu tak kena. Bukan puasa. Puasa ni, segala yang boleh masuk dalam geronggong. Ronggong kita, ronggong mulut saat ni, maka kira kata benda tu membatalkan puasa. Melainkan perkara yang kita tak boleh nak beringat. Dan supaya kata, benda yang tidak ada zat dan yang tidak ada beri kenyai rasa kepada diri kita. Seperti, asak kheto. Duduk dah batas, bukan duduk lewat mana, siap tunggu, asak kheto pun. Tak kheto, kheto buruk lalu buruk, asak hitam. Itu dah sama tengok dengan asak tu, batas tak puasa? Tak batas. Kerana dia tidak beri zat gapo kepada kita serok saat ini. Ini asal dah. Lepas tu kita tak ada sekelain nak serok dia. Tu. Jadi, puasa sini ni, kita kena baik kita tahu dah. Kata kita tu, ok makan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ok nafsu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ok minum kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu, ok kecek benar huduh saat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu duduk belakang, duduk situ belakang. Kerana apa? Nabi SAW kata, "Man lam yad' qawla az-zur wal 'amala bihi, laysa lillah fa laysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Jadi nak kata siapa tidak tinggal dalam puasa dia nya kecek bohong dan beramal dengan cara bohong, pelong-pelong, tipu-tipu, maka tidak adalah bagi Allah SWT hajat bagi dia bahwasanya ia tinggal makan ni dan minum ni. Kalau dia tak tinggal, kalau dia tak tinggal, tak ada apa dia makan dia tu. Kalau dia makan pun supaya. Dengan dia puasa lah gitu. Kalau dia tak puasa mana tu. Kalau dia tak puasa pun, ngupak, duk bahang, duk ngupak, duk kata kok urat. Baik tak puasa lah. Nak ayat tu. Nak ayat tu apa? Ok free. Lapar saja. Terus itu nak ayat tu puasa hak kita nak ni. Kita ok main makan, minum, nafsu syahwat semua saat ni tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pahala puasa ni, kata kelebihan puasa ni, jasimun, sangat besar. Dan pahala dia tu sangat besar. Kelebihan puasa pun besar. Banyaklah daripada hadis Nabi SAW sebut hal kelebihan saat ni ni. Dalam kitab sahih-sahih hadis yang sahih dan musnad-musnad hadis Nabi SAW. Jadi sini ni, Allah Subhanahu Wa Taala, wih kata apa? Anak Adam. Anak Adam. Kita nak dia belakang ni. Ayat tu setiap amalan mu anak Adam bagi mu belakang. Jadi pahala sebenarnya mengikut hak mu amal, lepas tu mu tahu kata mu tu boleh pahala setara mana dan mu salah setara mana. Malaikat Allah SWT kata illa so, malaikat puasa so ya. Tak ada siapa boleh tahu dia tu boleh ganjaran mana-mana. Boleh pahala banyak mana, boleh wapau telori, wapau te gunung, tak tahu. Poso saat ni ni. Kerana Allah SWT kata, fa'innahu li poso tu, hakku ya cara. Nabi Muhammad tak ada cara. Malaikat lain pun tak ada cara. Hanya aku sendiri yang cara. Allah SWT cara diri hak poso ni. Kita kena ingat situ, ayat besarnya poso tu. Yang kita buat main-main.
Nah, jangan buat main-main. Kerana Allah SWT, akulah bicara tentang pahala saat ini. Dan akulah nak bui banyak mana pahala kepada orang yang puasa saat ini. Jadi, sebab apa? Dan Imam Qurtubi di sini kata, Allah SWT wui perbezaan sini. Padahal semua amalan itu, pahala itu Allah SWT wui belakang. Tapi hak ni ni Allah SWT ditaksis uya dipisik hak ni so pahala ni untuk gapo perbezaan ni perbezaan pahala ni dengan segala ibadat lain dari dua perkara. Pertamanya kerana puasa boleh menegahkan ataupun menahan, boleh menjekat segala malazun nafs, segala kesedapan nafsu dan syahwatnya. Nafsu dan syahwatnya. Ada ayat tu puasa ni boleh sekat habis. Jadi benda ibadat lain tak ada siapa secara tu. Benda lain tidak siapa secara tu. Yang keduanya, bahawasanya puasa ini adalah orang panggil kata rahsia. Benda rahsia di antara hamba dengan Tuhannya. Hamba dengan Allah SWT la yazhar illa lahu, tidak muzahirnya kata dia puasa saat ini. Malaikat bagi Allah SWT satu yang tahu kata dia puasa tak puasa. Kalau dia faham kepada manusia tak ada masalah apa, mungkin tak ada siapa tahu. Jadi dari mana? Sebab itulah dia tu jadi pisik, pahala dia tu jadi pisik. Sini ada orang buat tu baik soal dia. Dia kata dia duk suruh kita cek orang puasa tak puasa, mari buka puasa sejai. Dia buat jamu yang buka puasa. Kita nak cek lagu mana? Tak tahu. Kata dia puasa tak puasa. Nak cek lagu mana? Kata dia tu puasa tak puasa. Kita tak tahu. Tapi perkara ni bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Bahkan orang tak puasa tu, kalau dia pergi makan dalam majlis orang puasa, bertambah dosa lagi. Dia. Kerana dia pergi makan, satu makan ni yang orang taksis. Yang orang wikhas kepada orang apa? Puasa. Dia tak ada puasa yang pergi makan. Dah nyuri dah pulak situ. Dia tak ada izin dia makan tu. Tapi dengan sebab kita tahu kata dia puasa tak puasa, mana Allah SWT saat ini, kita tahu nak kata apa dia. Orang kata tak boleh. Ada. Sebab tu ayat kata sini ni Allah dosa besarnya orang duk lagu tu. Kau tambah dosa lagi. Dah pula makan benda hak haram orang. Orang tak ada izin dia makan, enggak orang nak wikau dah buka puasa. Sebab tu dalam hal masalah ni, dia timbul satu soalan banyak kena nak timbul lagu ni. Kita nak wik orang apa dah? Makannya kita nak pahala. Kita buat tu baik dua hidayah, tiga hidayah. Nak juga makan 10-5 orang apa ni. Nek orang sehidayah. Kita kata nek orang dah boleh pahala dia. Boleh pahala puasa tu nehri dah. Dan nek orang tu. Lepas tu gipak kena kau sehidayah dia tu. Orang tak ada puasa sore bau. Tak ada boleh kalah buat dia. Kerana orang nak ambil pahala gampang dia. Dia tak ada puasa. Hak tu. Tanggung jawab kau kita. Masalah kita tahun ni kalau kita buat buka puasa di sejek. Orang tak buka puasa, mari buka puasa. Tanggungjawab orang duduk sini tu. Tanggungjawab orang duduk sini, kita pergi makan demo saat ni tu. Tanggungjawab orang duduk sini, kerana dia tak puasa. Orang yang pergi buka puasa tu redor ke duduk dia makan. Lepas tu, dia tak boleh pahala tu rugi. Tu rugi orang yang bui, nak bui kepada orang buka puasa. Dia dapat hati, Allah, dia tengok orang, ramanya 40 orang. Orang buka puasa. Kena kau puasa 10 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Waktu yang paling bahaya sekali kita kena ingat. Waktu yang betul lah nanti. Orang yang puasa tak mari dah pula sejik. Kau tak lagi puasa sejik. Oh, tak sedap. Puasa dia nak sedap makan setara mana. Kita pakai mari buka puasa. Buka puasa saja klik langkah rumah tu. Buka puasa ramai-ramai. Mari aja mau klik makan rumah. Waktu yang paling sehat sekali. Hak nak ayat rahsia. Puasa ni berbeza daripada ibadat lain. Kerana ia tu milik Allah Subhanahu Wa Taala 100% dan rahsia di antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan buat main-main. Rahsia ni tak ada siapa boleh pecah. Buat masa bulan puasa esok kan nanti nak tengok demo yang ni tak akan sahur tak puasa esok ni nanti nak hitai tu. Dah tak ada siapa nak ngintai. Tak ada siapa nak cek orang puasa tak puasa ni. Tak ada siapa nak cek, tapi haraplah kepada orang yang tak puasa tu
tinggallah majlis orang puasa ni. Tu. Tapi nak ayak so kita. Kalau kita tengok orang puasa, kita tengok orang tu tak rasa puasa. Ya puasa, ya mari sedik, ya semaya tarawih. Oh, kita kira kata ya tu orang yang taubat. Ya kita kira kata ya orang taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk kata-kata dia ni biar puasa ya ni pada tu munafik. Jangan duk kata. Kalau tu siapa kata lagu tu kalau dia kita ingat puasa, ingat semaya, ingat sebab lidah dia, Allahu Akbar naik tah dia habis. Dah kerana dia mari yang taubat dah. Kita tak sadar hukum dia kata ya ni wak-wak gitu ya tu lapar. Oh, dia banyak ni lidah lagu ni biar puasa ni. Tengok orang duk suara duk pintu sidik tengok orang mari pak, tengok tu. Biar puasa mari. Tu. Jangan sama sekali. Kira kata Ramadan saat ini boleh puasa ni boleh taubat kepada Allah SWT. Siapa boleh masuk dalam Ramadan, maka dia tu orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Kerana Allah SWT terima orang yang mana dia masuk dalam bulan Ramadan, tak kira dia duduk lagu mana, dia boleh puasa, boleh semaya, boleh duduk dalam tarawih kita, kau ikut dia lah. Sekadar kata, dia masuk puasa saja, dia tak tarawih tu pun orang bertaubat dah. Tapi fardu nak maya lah. Kalau tak maya fardu, so itulah ya. Fardu cukup lah. Aduh. Tapi nak ayat atas, kita kena patah lah. Mulut kita daripada duk lepas lagi kepada orang yang kira-kira taubat. Orang yang masuk dalam bulan puasa, kira-kira taubat. Nah, kita kira situ selalu dah. Maka, puasa saat ini, situ tu ayat terbeza-beza, kita kena pergi dengan kemah. Allah Subhanahu Wa Taala wi gamare kepada kita bahwasanya puasa ni adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut hikmah dia nya daripada puasa saat ini Allah Subhanahu Wa Taala waktu baik pada akhir ayat saat ini la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun saat ini mudah-mudahan kamu bertakwa. Kerana orang yang masuk dalam puasa, kalau dia masuk dengan ikhlas kepada Allah SWT sungguh deh, dia akan boleh sifat takwa. Dia akan boleh sifat takwa saat ini dalam diri dia. Dia boleh sifat takwa, mana tahu dia takut kepada Allah SWT. Lepas tu dia tu apabila dia takut, dia suruh kata nak buat amalan ataupun suruh Allah SWT suruh dan nak tinggal Allah SWT lagi. Itu panggil takwa. Lepas tu dia mari sifat tu dah boleh hadir Allah SWT hidayah kepada dia. We tetap kepada dia, maka cukup dia boleh jadi orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Masalah pahamai orang tu, ada satu pahamai yang paling salah sekali. Tak apa, kita ni umat Nabi Muhammad. Nabi kita akan jamin kita masuk syurga. Duduklah lagu mana pun. Perak ni, gambar ni. Tu kadang-kadang, kecik duk ngajar pun, we juga gambar rupa lagu tu. Kita tak apa umat Muhammad lagu mana pun masuk syurga. Hak ni satu kata yang paling salah sekali. Aduh, kita duduk lagu mana pun tak apa. Semayah tak apa. Tu kata-kata, tak ada nak tahu. Sebab kita mati tu, Nabi kita terus jamin. Aduh, benar yang royak tu. Tapi Allah SWT Nabi sendiri kan, dia kata ya Aisyah. Ya Aisyah pula. Nabi kata kepada anak dia Fatimah. Ya Fatimah, la ughni anka min Allah syai'an. Aku tak boleh nak lepasmu, tak terkayamu daripada Allah SWT apa-apa sekarang pun. Kalau mu salah, tetap mu salah. Kau tak boleh nak jamin dia pada Allah SWT. Anakku Fatimah tu, ya Allah. Allah tu Fatimah tu anakku, ya Allah. Jangan bohlah dengan aku, anakku. Nabi kata, tak Fatimah. Aku tak boleh nak wayak lagu tu. Walaupun mu anakku, kalau mu silap, mu kena terima balasan Allah SWT. Atau kalau umat Muhammad, kalau umat sama ada ni. Kita ni, duk lagu ni ni. Semaya pun, duk poso pun, duk tak apa. Kita umat Muhammad sama poso. Kita masuk syurga, Nabi jamin. Kalau anak Nabi diri Nabi tak jamin. Lepas tu kita tu kok ni lah nak ayat kata kita kena beringat. Di sini ni kita kena beringat sungguh-sungguh lah. Kita jangan buat main-main dengan to'ak kepada Allah SWT. Kerana kata-kata tu orang tidak bertakwa kepada Allah SWT.
Orang tak ada takwa, tak ada takut kepada Allah SWT kepada bersifat kepada Allah SWT saat ini. Ini satu perkara yang paling bahaya sekali. Nah, ada. Jadi, la'allakum tattaqun sini ni, orang panggil kata menambah takwa berganda-ganda di atas orang puasa. Nah, kerana setiap amalan kita buat saat ini, hak sopah lo berganda. Kerana tu, takwa saat ini tu bertambah-tambah di atas kita satu-satunya hamba saat ini. Nah, apabila takwa tu tambah, mana tu, orang panggil kata, waxing tu kuat. Nah, penyakit kau tak ada. Dah maksud yang lagu tu lah. Ah, tu maksud lagu tu. Jadi nak ayat kata, orang yang mana ditambahkan takwa, ya ok makan. Kalau dia ni dipeh kata, ok makan saat ini, boleh pahala, boleh ganjaran, boleh surga, boleh lepas daripada neraka, sama begini. Di sini ya rasa kurir kepada makan ni. Dia tak usah makan. Lah ah, kalau aku makan pak tu, siap. Ataupun kalau aku kuruh puasa ni, aduh, rugi aku. Kacau nak puasa sahi. Oh, tapi syaitan ni, waktu hari garing syurat dah. Tapi dia tinggal wakil dia dah. Dia tinggal tu watang ni, dia pergi. Ni tu watang, dia terosak ni, terosak, terosak. Oh, ya lah dah, tu watang syaitan dah. Semua lagi dah, bye-bye. Ingat dia, kawan tinggal demo ke tu dah. Tengok tu, demo-tengok kawan tu, kawan duduk dalam kotor tu. Lagi terosak demo tu. Oh, tu lagu tu dah, syaitan pun. Semua bye-bye kita. Allah SWT lagi, buah garing dia tu. Baik-baik kita tinggal terosak dah pula, tinggal terotak dah pula, tinggal keing lah, tinggal lakong lah, tinggal segala-galanya. Learning. Kalau kita saya pada arak ni deh. Saya buka internet website arak kan. Buka krim, satu pintu geng, buka apa, tubik berita terang, tubik kera, iklan. Deh, prakat. Deh, lakong Ramadan. Aduh. Harap. Lakon Ramadan. Allahu Akbar. Buat tengok lakon Ramadan tu berapa tahun? 30 tahun. Lek di malam mula-mula. Malam dia perakat kata esok Ramadan tu yang mahal dah lakon. Mukaddimah syaitan. Nah, masuk lakon tu kan. Oh, budak-budak ke anak darah tak ada apa dah lakon. Ni nak tengok sangat perakit nak ik ni. Nah, tu kan tu ni tengok lakon. Ha, ni lakon Ramadan. Ha, ni ciwi ni perakat. Lakon Ramadan. Raya kauli. Oh, nak ik tu, perakit tu. Penuh perakak. Allahu Akbar. Mak kata syaitan dia. Dia tinggal. Dah dunia dia tinggal. Dia kena garing. Dia tinggal perak dia. Bapak syaitan pala kita pula. Nah. Allah. Mana tak berak mana? Saya tengok pak lho. Rakan Ramadan. Hak Mesir lah. Hak Lebanon lah. Hak Saudi Arabia lah. Hak Emirat lah. Hak Kuwait lah. Ada belakang. Belakang Ramadan. Musalsalat Ramadaniyah. Musalsalat. Allah. Nah, lepas tu, lakau. Lagu mana lakau? Nah, bodoh pak lakau biar mahir biar mana? Lepas ada buka bosa, ada mahir leka. Bila leka saat ni nak ngalik, nak jawab apa lalu? Siapa boleh jawab lalu leka ni, ni boleh 10 ribu ya? Tugak nak cari jawab, orang tarawih sudah sedih bodoh calon. Tak ada siapa kau tarawih. Tak lagi. Bila lepas pada tu, orang tengah mahir tarawih, lakau masa lalu. Tengok lakau. Tak ada lagi siapa kau tarawih. Oh, tu sudah ni malam, nampak geduk tak kopi dah pula. Oh, ni sak jurak, kurang-kurang. Siapa cerah dah pula? Ada kroe podok ni budak warung lah ni mai itu mati kafe ada buka pada tempat kita di dalam jingol ni tu puluh kafe terakhir buka tu scale company 50 mek 500 100 mek 500 mek sute penuh semua siapa kau musakik tu okey semua tu ya Allah kau nanti tengok punya poso dia dekat tu nah isak wepo pro tino pun isak jatai pun isak suku habis nak tengok siapa tak ada jaga anak nak tengok ada dalam tu. Nah, lalu pak bahu tulang gagang kering begora itu. Ada cuma ya tempat hok setan buat dah. Ya tujuan orang Yahudi yang buat lagu tu dah lah ni. Nah, tu. Kok dalam Bangkok dalam mana dalam Saudi Arabia dalam negara semua ni yang guna sistem gua ni. Sistem guna buka kafe ni. Kafe ni. Tu. Jadi yang buka gua ni Allahu Akbar. Jadi cahaya kok yang buka? Buka pak kok berun ada tempat lain. Patut yang buka yang bebas dah ulun tu. Ada dengan nego ya ba, nego ya i, nego ai ketung, nego ai batu, ai gapo. Ada belaka yang buka lagi. Kok ni politik dia mau main untuk nak peracurkan Islam kita. Itu nak buat hamadah ya. Nah, terus dengan kedah ada buka tu. Untuk tina yate duduk dalam tu deh. Terus kok kita masuk pakai piah hidup dalam. Tak apa kok ya pakai baju tu. Lok dalam tu, orang kita baju tok munafikin tu. Kok tu paling bahaya sekali.
penyutuk munafik ni. Yang gedek lah tu pada buah siapa tu semua tu punya mana lah punya mana pas buat buat wepo pro isak pro pro pro. Nah. Dekat Fatino pun buat buat wepo isak pro. Depan depan dalam kedai tu tak ada. Semoga dia buka khoh untuk gatu dah nak maju ke tu ada tak buka gatu. Kalau dia buat ngadu kok dia tak boleh nak buka. Orang tak masuk. Tapi kalau bebas situ, bebas situlah. Orang panggil kata lubuk syaitan duduk situ. Dah lubuk syaitan tu lah ni. Hak ni hak jadi satu masalah yang paling besar sekali dalam masyarakat. Bukan buat kita saja dah lah. Serata. Eh, sistem buka kafe saat ni dia guna sistem barat kan. Nanti nak uyuk orang lalai. Orang pakai ada lalai galik situ. Kelik pak sepak sepak mak pak minta duit. Nah. Aduh, duit tak ada pak gomo gotoh habis katok mari katok gapok bak baru baik. Pergi. Tu tu semua sistem mereka main belaka. Biar puasa ni nak paling letih sekali. Biar puasa ni ni. Eh, kalau tengok boleh tarawih tengok mutu bunyi wung 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 tak patah juga orang nak tarawih pak tak ada dan hau lepeka. Dah kerana ada orang semaya. Oh ini satu bala kalau lah kita tak ada nak didik tak ada nak perak anak Allah ni berat benar nah. Tino yate. Eh, tino yate. Ah tu sini nak ayat kata kalau puasa tu tu hemati juga nafsu dia. Tapi ni yang tak puasa dulu lagi. Eh, ah kau tak ada puasa nak ok tak leh. Nak ok apa? Jang mabuk. Lah jang mabuk lah ni. Jang ai ketung kau. Eh, jeng yaba ko. Hak dia mati tu jeng sungguh. Eh, aduh. Orang nak mati ni kat nyakit pun mati jangan puasa. Tak apa nak puasa pun belah lah mati dia puasa. Ah, nak puasa dah pula. Hak nyakit ni bukan ingat mati ni. Eh, hak sakit ni ingat mati. Nak puasa semata dah. Nak nampak pun mati tak puasa. Nak puasa walaupun dia boleh tak si puasa tu. Eh, nah, tapi nak puasa. Ah. Tapi hak tak si puasa tu kan. Hak tu hak teruk sekali ni. Nah, jadi nak ayat kata la'allakum tattaqun sanina ahli tafsir kata litattaqu minal ma'asi supaya kamu tertahan daripada maksiat. Kalau dia puasa yo niat puasa yang tertahan daripada maksiat. Ni puasa pak tak leh nak dok puasa pak bodoh setahu puasa gurak mik kalau perut pak tu cari tu. Mau jumpa gu pak tu eh. Kau ada ke saling dok orang tu? Nah. Tak mulah pakalah. Eh, ada. Kalau dia niat puasa sungguh, Allah insya-Allah Allah SWT sekat dia. Tapih dia daripada maksiat ni ni. Eh, daripada maksiat tu. Tertapih dia. Ada. Tapi maya ada. Eh, tidak sampai pekat tu tu, itulah puasa yang mana eh dia panggil kata boleh puasa, boleh rahsia, tapi hak tempat kita lah ni ni tak ada zuhri lagi. Elon ni tu alhamdulillah lah kedai-kedai pun katuk insyaallah lah walaupun kedai kafe duk buka kau banyak ni insyaallah boleh puasa ni dan membagak katuk belaka insyaallah taala tengah hari bakal katuk cik eh tak usah duk zohir lah kalau siapa zohir tu tak lama eh tak lama lah tu kalau zohir tu balak Allah SWT nak turun eh kerana tak ada dah orang berani nak tegah benda mungkar eh kalau lah buairung apa muda pamudi pak berani leh isak rokok ketah batas depan kita dok le sejik kau ni tu ada apa lah ataupun kedai kafe buka yang gangai segai wer penuh dok hidup dok makan dok isak wong fok isak jurak ke gapo gini atu tu sutrek lah neh atu tu sutrek lah dan siapa tahu tu tu fantasi di saat tunggu kiamat tunggu dajal eh wabi nak belum dajal nak hari tu dok asa kena balo tu hai dululah. Nah, kena balo tu hai dulu. Dan sampai setara tu tu teruk. Ha, tu sebab tu eh kita kalau bolehnya kita bakak-bakak berik-berik lah. Eh, bakak-bakak pergi ke anak-anak kita ke cucu-cucu kita bakak-bakak larik. Eh, pergi boleh puasa ni, puasa, uyah puasa. Pergi uyah semaya, gerak uyah semaya. Eh, tak harap dia mari semaya tarawih ke apa gini. Semoga Allah SWT uy tetap hati dia. Pentingnya kita ni kena doa katik. Ya, kita kena doa katik untuk anak cucu kita. Nah, cik Wah doa kepada dia, kepada anak cucu dia, kepada anak dia, hak ada bini, ada anak cucu tu pun ada, tak semaya, yang belana lagi. Okay? Kita ia kena doa juga. Eh, susuk dah tak nak doa, ya Allah. Aku suruh, aku lari dah anakku, ya Allah. Aku suruh, ya Allah, baik dah, ya Allah. Aku suruh, ya tinggal, benda tak boleh, ya Allah. Tapi, ya tak turut, ya Allah. Aku suruh anakku ni kepadamu, ya Allah. Membaikilah dia, ya Allah. Suk, kat tu. Tak tusuk lah. Tak ada. Kita nak kata apa tak boleh lah. Yeah. Mubeki dia, ya Allah. Mubekilah anakku, ya Allah. Ajarkanlah dia, ya Allah.
Ha, jangan duduk orang kata, ya Allah, ikut mu nak buat lagu mana, ya Allah. Mu nak buat turun bala tahriya, ya Allah, ikut mu nak buat jangan. Dah waktu tu jangan. Tu hati mu dah duduk airport. Tu duduk apa dengan mu dah. Eh, kita duduk orang ikut mu dah. Dah, kok hidayah dah. Ha, kok hidayah. Ya Allah, baiki dia, ya Allah. Ha, baiki dia. Mana tu baiki, kok baik lah. Ha, tu jangan duduk orang jadi. Turun bala dan turun. Susah, insyaAllah ta'ala dah. Ha, tu. Jadi saya pun tak ada nak kejap banyak dah puasa saat ni nak masuk tu dah. Nak lama ada soal lagi apa puasa-puasa ni. Hak terlekat sikit-sikit sebanyak tu kita boleh boleh jawab. Dah kita nak bertibak dalam Ramadan saat ni. Nah. Tu. Ada orang nak tanya apa? Dia puasa orang sakit. Nah, orang sakit ni kalau lah dia tu sakit sekadar kata demik, sehari dua hari, dia kena qada. Dia kena qada. Dia kena makan ubah hari puasa tu, dia makan ubah dah. Lepas tu hok tinggal banyak anak tu dia kena qada. Tapi orang yang sakit talak tu bagi dia sakit sepanjang zaman-zaman ikut masa tu dah, tak ada harapan nak sembuh. Maka waktu tu dia bayar fidyah setiap hari. Dah, cukup sehari. Dah, dia bayar setiap hari. Ya, setiap hari satu molek kali. Kira tu hari puasa. Lepas tu dia buat ibadat seperti biasalah dia saat ni tu. Jangan nak pergi korang telur pek urek lah. Tu. Maka dia tu pakai cara dia. Lepas tu dia pergi semuanya. Tak rawis. Dia gampang ni semuanya biasa lah. Hanya dia tak boleh nak puasa. Dia tak boleh nak puasa kerana kena makan hubak. Ataupun tak boleh tak apa ni kena duk fok ya. Ataupun kerap fok yang kuat kalau siapa tak boleh bagi terkerak layang yang tu siapa tak boleh nak makan kok. Waktu tu tak ada apa lah. Tapi cara dia kena pergi pak bomo dulu. Belah bomo koyak kata dia tak boleh puasa. Tu bomo tak boleh bomo koyak tu tak boleh puasa. Kena makan hubak pak je sekali. Tak ada apa lah waktu tu. Dia bayar setiap hari. Akhirnya tu dia hari puasa dia saat ni. Waktu orang musafir, kita sial lepas pada tu. Kita kalau kita sial, kita tu kita qada. Dan kalau kita tak sial, masalah orang balik kereta, mutu, ya selok. Ataupun duduk ICU, tak ada masalah pun lah. Dia duduk ICU tu kira kata sebulan tu. Dia sakit. Kalau dia sembuh lepas pada tu, dia qada. Dia qada. Tapi kalau dia mati dekat dalam keadaan itu, tidak mengapa dia. Ada dekat hukum kata dia tak puasa lah. Tapi moleknya anak dia tu puasa untuk dia. Ya, qada untuk dia saat ini. Tu. Lepas tu, kalau orang musafir ni tu, orang panggil kata diiktifakkan oleh ulama bahawasanya orang musafir pada bulan Ramadan dia tak kena niat puasa dulu lah. Dia tak kena niat puasa dulu dah kalau duduk dalam musafir. Bakal mah dia kata tak ada kena puasa lah. Patut patut orang yang rasa dalam musafir dia kata aku nak puasa. Boleh puasa ya selesai. Dia buka. Tak ada apa. Dah dia buka ya qada lah. Dia lama dia kata apa lama kita tak apa buka mak jadi dua hari dah. Tak ada apa ni. Sehari tu lah tu ya. Tak apalah kalau kita kalau tak ada apa perkara saat ini pentingnya dalam bulan Ramadan saat ini kita kira kata ya musim Quran insyaallah kita tu boleh bakat mari tarawih dan dengar imam baca Quran kira kata maya sejuh kita baru habis sejuh lah alih duduk diri nyetok alih duduk diri nyetok sekali dengan imam tadi hok gagah-gagah tu lebih duduk diri lah tu dalam hakak dia tu kita usahalah kita boleh baca Al-Quran dan kita banyak zikir kepada Allah SWT. Lepas tu kita baiklah zikir-zikir. Ingat sabi kalau boleh hak zikir doa tu. Kita buat kat mengapa. Lepas tu doa-doa kepada Allah SWT tu terlalu banyak.
Dan kita dalam doa hak Nabi kata terima doa ketika buka puasa. Dan kau duk tunggu hidayah itu kita doa banyak. Patut jangan lupa doa untuk saudara kita rakyat Palestin duk di Gaza. Kalau bolehnya tak email boleh tarawih ni kira kata witir tu pakai kunuk di awal hari sudah. Okey, kira kata kunuk di awal pakai doa kunuk kepada ahli kunuk nazilah lalu dah. Dah baik sebulan dia pakai kunuk nazilah lalu dah. Itu dia boleh puasa ni insyaAllah ta'ala dah kita imam tu baca selalu dah kalau tu lu lebih molek kerana saudara kita sangat perlu kepada doa dia boleh yang mulia ini. Boleh orang Tino lah boleh puasa boleh tak jangok. Boleh lecu yak merah. Kalau lecu tu serah lidah tak boleh. Serah lidah tak lecu. Kalau buah pak tu haji nak macam manis-manis, payah-payah, tak boleh ada zak. Lecu sana tu. Demo kata tak ada tak ada pol tak ada serah tak serah tak tubek kena jadi putih. Berapa-berapa tak ada di bibir mulut. Dok mana? Tak serah di lidah. Tak usah dululah. Nanti jangan oleh malam tak apa. Lepas tarawih jangan kotak lelaki. Celok tak apa. Celok Nabi bakar celok. Lepas tu orang nak sugi, ada kayu sugi ke gosok gigi sugi tu dengan kayu dia tu. Tak ada masalah apa. Beruh gigi tu beringatlah. Beruh gigi tu beringat jangan masuk dalam halkung tu ya. Lepas tu moleknya buruh gigi tu belum ada bel subuh lah. Lepas tu hak tengah hari tu hak bau busuk saat ni tu tak boleh kena buruh gigi. Atas sedok kacek. Hak tengah hari saat ni tu dalam ada bau busuk dia rasa dia lah kita tak akan ke arah buk. Sebab ke Nabi apa ni? Nabi kata la khalufu famis saim. Hak bau mulut saat ni tu lebih sedap di sisi Allah SWT daripada air bau miskum lagi. Nak ayat tu jangan we kita buat karik dengan hatu. Patu saudara kita pun tahu kata saudara kita hak ni bau kuat. Tak saudara kata pola muka sama-sama puasa belaka. Ni kan Allah mu teruk mulut mu. Pada hari aku supo ya. Tak kena lari dulu dah. Tu. Apa lagi? Siu ya dom. Hubak serok sana itu kalau sekadar kata bau saja tak apa. Kalau sekadar kata bau saja. Kalau masuk zak dalai tu tak boleh. Masuk zak, masuk zak, masuk gapo. Tak boleh lah. Afdanya orang panggil kita beli rasa tak ada kena itu. Rasa ada jauh tu sekarang. Sikit tak apa. Setengah ulama kata tak ada mengapa kerana dia tidak beri kesel gapo bagi tubuh badan saat ini. Hanya orang letak hidung tu saja je. Tapi afdanya dasah serok lah dia kata Nabi lagi nak suruh air dah hidung sikit tu baik maya tu pun Nabi suruh kurang dah. Afdal nak saya guna dulu. Bukan nak ayat terposo. Dia poso ni moleknya. Tak usah dia tak kerah buatlah benda lagu tu tu. Ayah. Ya tak boleh ya, hari itu dia boleh. Kalau lah dia tu uzur dengan sebab nyusu ataupun ngandau. Ya kok ya tinggal puasa. Hatu tu hak bayar berah tu khilah lah. Ada pendapat kata kena bayar. Ada pendapat tu tak kena bayar kerana uzur ya syar'i. Uzur ya syarak nak ni tu mana kata uzur dia tu syar'i tu mana kata uzur boleh tinggal puasa. Tu dia masuk dalam apa ni masuk dalam kiyah dalam orang hak musafir ataupun orang yang sakit. Ya kiyah dalam hak tu. Tu kalau kalau dia bayar video, dah lebih molek bagi dia. Dah. Ya buat itu qadan lah. Bayar berat. Satu tu dalam pendapat mazhab Syafi'i yang kira tu. Dah, tu. Batu, apa lagi? Anda
Gabo. Minyak bahu tu tak ada pakai dulu dah. Pentingnya okay, kita jauh daripada perkara yang mana sepengata perempuan, daripada benda orang lelaki boleh paling tengok dia. Ni bahu orang pakai tengok semua. Wih. Ha tu. Ha. Ha. Nah, ada gambar lagi? Ah, tak ada lah. Nah, baru duduk sorak. Ah, sorak nak tanya apa. Ya. Nah, kalau tak ada gapo dah kita tutup majlis kita insyaallah taala dah kita tu pentingnya 2 3 hari ni kita doa banyaklah. Ya Allah, ya umma ku siapa bulan Ramadan, ya Allah, ya Allah, kena gencak gak bulan Ramadan, ya Allah. Nah, kita widok doa lagu tu insyaallah taala dah. Kerana malam Ramadan hak pertama tu kita kena kira kata Ramadan dah. Malam hak malam tengok nak bulan tu kita kena perang dah. Nah, usia lalu dah ngak air semaya ngak gapo tu. Perakak tu lalu maya tarawih. Tak usah doa tu malam mula-mula nak bawa keluar lah dia. Dak kena suruh lalu dah kerana dia malam puasa dah. Patu hak tak sen tu. Ah, tak apalah esok lah tarawih malam ni sah lagi lah. Tak kena cara. Nah, tak cukup 30 hari, 29 hari, 29 malam. Nah, tu lagu mana pun kena semaya lalu dah tarawih. Tu tak ikut sejuk tak ada masalah dah, tapi jangan duk tak ada semaya tu. Jangan tinggal dah. Nah, patu ya silap juga buat kita ni jadi perakak lewat. Perakak lewat doa. Nah, lewat doa lagu mana? Nah, kadang-kadang kena pukul 8. Dah hak sungguh pun bangorik lalu tu kan. Lah lalu lah perakak nampak tak nampak sudah ah. Tu. Kerana kalau nak ada lalu dah. Wah, bangorik itu belum ada bangorik tu boleh tahu dah. Masuk ngorik tu boleh tahu dah kata puasa tak puasa. Kalau Mekah lu puasa punya sokop dia dum 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 tiga dia puasa rasa. Lagi tu ya. Rumah kita ni ada panjang doa nak pergi mayat tarawih ke dak ni. Tak apa pun nyerah duk tunggu. Satu rugi belaka tu. InsyaAllah ta'ala tahun ni kita kira kata kita buat siap-siap lalu dah. Maka tunggu gaparah tarawih kita hidup lalu dan dengan sahur kita pun siap-siap lalu dah. Pada malam yang mulia itu insyaAllah ta'ala. Maka malam ni sekadar saja. Semoga Allah SWT sipai umur kita dan taruh umur kita. Kita boleh hidup dalam bulan Ramadan ini. Maka sekadar saja. Subhanakallah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.